lagu Bari Dinan, Wong Cirebon, Indramayu. Buntut curut buntut tenggarang. Iya, buntut buntut buntut. Kolang kaling sabrang kana. Kudu nurut perintah yang pangeran. Benar, pada waktu zaman semana Mas Jube. Iya. Apa kalian? Untuk kerja kia 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 kia. Jangan jangan. Siap. Enggak, Andi. Mas Junetnya bos lagi mau mencari ikan wadonan apa ikan apalah, pokoknya ikan yang ada di sawah. Jun ya, ya lur apa ki ya rencana ya, daripada waktu nganggur alangkah baik kita cari kemarin menen di sawah. Kabar ki ukuran siang sekitar waktu jam sanganan lah ya, bu. Ya otomatis kita ngono kuwi enggak wajari ngarep muteri apa iku benur bandeng atau misalnya iwak sepat indra atau lain sebagainya lah kayak konon. Jadi kayak rencana arep luru iwak bandeng kaburan karo iwak wadonan iwak sepat keding. Iya. Nah, kowe enggak wajari jaringe pira Mas Jun? Setingting. Setingting. Ya mudah-mudahan cukup sampeyan bagian. Ini lah, bos. Kayak kita harap ndak nyabah pekaya bukan pe. Ya, dibarengi anak penong. Sorry coy. Oke coy. Kok brut, selamat pagi. Bahkan sekarang sudah siang. Selamat siang. Brut, kok brut. Nah, itu maksudnya sudah mulai kok brut. Kalau sudah bilang kok brut, berarti sudah siap tempur. Nah, itu jarinya sudah di tebar, bos. Indramayu, hadir Indramayu, Tegal, Kuningan, Losari, Cirebon, Semarang, Bandung, DKI Jakarta, Surabaya, luar negeri, hadir. Nah itu maksudnya tuh bos, lagi menebar jaring, mencari ikan di sawah. Tadi habis jaringnya habis ditebar, nah ini lagi ditarik diambilin ikannya bos. Saya terpaksa turun menemani Mas Jun turun di pematang sawah. Nah itu Mas Junnya tuh orang Losari, ini Mas Jun orang Losari, hadir Indramayu, hadir Cirebon, hadir Tegal, hadir Brebes, hadir Jakarta, hadir Semarang, Bandung, Kuningan, Surabaya, Indonesia, yang luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, hadir Amerika, hadir. Lihat tuh Mas Jun lagi jaring ikan wadonan. Nang sawah bos. Nah, kita terus ikuti Mas Jun lah. Mudah-mudahan Mas Jun
hari ini bisa memperoleh ikan bos. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus video Mas Jun. Oke bosku. Anak menyawakan Jun. Nyangkol. Ah, jadi keret baju, bokotan berada. Kona anak menyawak. Buyut, bentar lah, balon jaring. Nangkene aja diganggu. Jalur kuaras, makat waras, balik kuaras. Dan moga-moga anak hasilnya. Mujair mundur, mujair mundur, Jun koklut. Manusia ngabar. Tembangi lon 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 lon. Are meluku apa Jun, tembangi Jun apa beli Jun? Meluku. Hah? Hun dukur abak kalian kia 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 kia. Sangat mingkar. Terus Jun. Nah ini Mas Jun lagi nembangi wong meluku bajak sawah pakai kerbau zaman dulu. Apa Jun yang apa miki? Nembang ya. Adem ayem. Gunung-gunung digawe sawah. Bos juga. Iya. Angel pisang. Banyu nane. Cenderung. Durung digawe salah. Ini Mas Junnya lagi ngelepas ikan di jaring. Nanti setelah ikan dilepasin, Mas Jun akan mendebar jaring lagi. Nyanyi Jun, biar enggak terasa capek. Angin barat siliran anginnya timur. Wong Losari. Iya. Nanti wong melarat seumur-umur, wong Losari. Sabar, Jur, sabar. Pengen ngeliwet ngilo beras. Sing dikilo beras menir wong Losari. Iya. Te utang ora bisa nyaur-nyaur tangga batur pada ibur. Tuh wong Losari. Iya, sabar cuy. Tambahan maning anak informasi. Informasinya singarane virus corona wong Losari. Duh, mekenen temen. Ki buyutuban. Urip ning alam dunya saban dina ngoleti sandang lawan pangan. Sing dibelani ala sekedar bela rupiah. Duh ki buyutuban. Mena mene wong urip ning alam dunya. Ketemune dalane mono. Halo coy, halo kok. Kok brut. Nah itu maksudnya sudah selesai melepasin ikan yang nyangkut di jaring. Kembali Mas Jun akan menebar jaring bosku. Bosku hadir bosku. Lihat Mas Jun lagi nyari ikan sambil menyanyikan lagu. Lagu khas Jawa. Lagunya enak. Ciptaan Mas Jun.
alias kok brut. Tuan kenang apa Jun? Iya. Ketemu pada melase. Moga-moga Jun. Awan-awan ngepek kasur. Emangnya kasur kenang apa Jun? Mangan jagung turuteng dalam. Iya. Iya, awas jagung pada nepluk. Ake perawan pada kabur. Kenapa Jun pada kabur? Lewane bujang ugal-ugalan. Oh, kayak konon. Sembayang maning. Kapan bae ngaji ne Bang Giber? Iya, kenapa Jun? Kebayang maning. Kapan bae jadi siji ne Mas Giber? Aduh, ayo be. Waduh, nanti siapa kiri lagi kebayang-bayang sing di Mas Jun. Buntut curut buntut tenjarak. Iya, buntut. Kolang kaling sabrang kana. Kudu nurut perintah yang pangeran. Benar, pada waktu zaman semana Mas Jube. Iya. Apa kalian? Untuk kerja, kia. Jangan. Syah. Kenapa? Nanti. Oh, kok barang jali lembang nanti ini aku harus semangat Jun. Pada iwak pada nyerang kayak. Iwak pada seneng kayak. Dengar lagunya Mas Jun. Lagu Bari Dinan, Wong Cirebon, Indramayu. Nyerangnya gue gak tolora. Nyerang bos. Kita lihat bos. Kata masih nyerang. Ada ikan nyerang bos. Nggak apa ya. Kira-kira. Mana yang kembali Jun? Ya. Apa kalian? Jangan. Wah, apa Jun? Apa? Apa kowe jeneng apa Jun? Arane iwak wadon. Oh, ya benar kowe iwak wadonan kowe. Sing jaring lanang oleh iwak wadonan pas cocok kowe. Njak Jun kaya iwak wadon kaya apa bentuk kowe? Epet. Ku anak epet. Oh, kok wadonan kowe. Pulun kowe aja, udah gitu. Wak wadonan. Iya. Cair maning kowe, sirang. Pandungi pada bubar kena kabe. Pandungi pada melayu ning kali, ning laut. Ini mau menggak kopi. Iya. Bos Pajar dapatnya segini tuh. Pas pokoknya 1 kilo dah. Iya kan? Ikannya kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil. Ini 1 kilo harganya berapa tadi, Jun? 4.000. 4.000 ya. Iya. Iya kecil ya. Tapi dipindang enak gitu, Jun. Enak kamu. Dibuat itu digoreng crispy. Enak. Dimakan sama itu. Sama tulang-tulangnya tuh. Itu dapatnya segitu, Bos. 1 kilo lebih. Cuman tadi tiga tawuran langsung di pokoknya kalau ada baik banteng atau mujair satu tawuran tuh ya saya kaluh, ini namanya kaluan,
buat ngantongin ikan. Yang satu kaluan itu dapat 3 kilo atau 6 kilo. Berikut bandeng atau mujair itu satu taburan itu. Biasanya. Kalau ini 3 taburan coba dapatnya segitu. Jelaslah itu namanya sepi enggak rame. Jadi harus cepat-cepat. Kita gerak cepat buruan pulang. Oke. Di rumah pasti ada kegiatan pekerjaan lainnya. Oke, itu maksudnya seperti itu, Bos. Katanya lagi enggak rame, alias sepi, alias enggak ada ikannya. Tuh, 3 taburan dapat segitu. Aduh, kaget tiba, Bos. Nah, ini Mas Jun katanya mau pulang, Bos. Soalnya ikannya itu enggak terlalu banyak. Kalau orang sini kalau pasang jaring ikannya seperti itu yang pada nyangkut di jaring, katanya enggak terlalu banyak. Kalau sini makanya ini Mas Jun mau pulang. Nanti kalau ada rob besar lagi Mas Jun akan turun lagi ke sawah untuk mencari ikan. Tadi dapat ikan wadonan ya, Tunya? Tadi dapat ikan wadonan, Bos. Kebetulan yang jaringkan lanangan, jadi pas orang yang jaring lanangan dapat ikan wadonan. Aduh, oke bosku, tetap tonton terus video Mas Jun, dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar Mas Jun lebih semangat lagi membuat konten berikutnya. Oke bosku, sebelum pulang kita ucapkan bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku. Dadah. Ok brut.